السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار muslimin wal muslimah ikhwani wa akhwatana fillahi barakallahu fikum Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan taufiknya kepada kita sekalian Dimana pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di musola uh, Hafayu dan insyaallah untuk melanjutkan pembahasan kitab Aina Nahnu Min Akhlaqis Salaf. Buku yang sangat kita butuhkan di masa-masa sekarang ini di mana degradasi moral dari kaum muslimin ya itu mulai tergerogoti, terkikis oleh adanya promosi-promosi uh, di media-media sosial dari akhlak-akhlak yang buruk yang kemudian mempengaruhi dari akhlak eh, kaum muslimin yang diajarkan oleh para pendahulu mereka. Ya, oleh karena itu maka melihat kembali sejarah dan tidak melupakan sejarah adalah solusi yang sangat tepat untuk kita mengecek kembali apakah akhlak dari kita sekalian ini sudah cocok dan sejalan dengan akhlak para pendahulu kita sebagai orang-orang yang direkomendasi oleh Nabi kita Muhammad alaihissalam sebagai khairun nas, sebaik-baik manusia. Dan juga orang-orang yang direkomendasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya orang-orang yang direkomendasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di mana mereka adalah orang-orang yang pantas untuk diikuti dan dicontoh akhlak dan perilaku mereka termasuk juga dalam e, masalah, apa namanya, dalam masalah e, akidah dan lain sebagainya. Namun, insya Allah, pada pembahasan kita kali ini, kita fokus kepada akhlak mereka, walaupun ada beberapa sentuhan-sentuhan akidah dan fikih yang akan kita sentuh. Ya, namun e, secara garis besarnya, kita akan berbicara tentang akhlak, salafus soleh, para pendahulu kita. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya memerintahkan kita untuk mengikuti mereka, ya, dan ini tentunya sebuah eh, bantahan kepada mereka yang mengatakan bahwa eh, salafi itu arogan, ya. Nah, ini yang lagi viral sekarang. Nah, ini bantahan kepada mereka dari akhlak yang kita lihat dari para pendahulu kita, dan kita mencontoh mereka. Ini tidak seperti itu gambarannya bahkan kita melihat orang yang mengatakan arogan sebenarnya ya dia yang arogan karena dia tidak ingin ada orang lain selain dia gitu ya dan ini tentunya sebuah tindakan yang ya keliru ya senjata makan tuan namanya tapi insyaallah akan kita lihat bagaimana akhlak salafus soleh di dalam uh, kehidupan mereka ya masih dari judul yang sama dari sebelumnya as-salafu wa khosyatuhum minallahi wa muraqabatuhum lahu. Salafus soleh, rasa takut mereka kepada Allah dan perasaan senantiasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau muraqabah. Ya, kisah kita sudah sampai ke kisah keberapa? Satu, dua, tiga, empat. Selesai empat ya? Lima. Lima sudah ya? Ya, sekarang masuk ke enam. Ke enam, di halaman 18 bagi yang punya buku halaman 18 di riwayat yang kedua. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa an Qabisata ibn Qais al-Ambari qala dari Qabisah bin Qais al-Ambari dia mengatakan dia mengatakan qala ya dia katakan kana dhahaku ibnu Muzahim idza amsa baka adalah ad-dhahak ibnu Muzahim apabila dia berada di sore hari maka beliau pun menangis setiap sore menangis kemudian beliau ditanya apa yang menyebabkan anda selalu menangis Ya, di sore hari selalu menangis. Apa yang menyebabkan anda selalu menangis? maka uh, ibn Muzahim mengatakan, La adri min amali. Saya tidak tahu dari amalan-amalan saya yang naik ke atas langit itu, yang mana ini membuat dia menangis karena ada sesuatu yang dia lihat, amalan-amalannya yang dia sudah lakukan itu belum tentu naik menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tentunya seorang yang e, memiliki semangat untuk masuk ke dalam surga dengan bekal amalan yang dia miliki dalam kondisi amalannya tidak tentu apakah diterima atau tidak akan menyebabkan dia apa? menangis, akan menyebabkan dia menangis. Ya. Nasallallahu salam wal afiyah, semoga Allah menjaga kita semua dari amalan yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini kisah ringkas tapi kita sebutkan beberapa pelajaran yang ada di dalamnya. Jadi kaum muslimin wal muslimah setiap amalan soleh seorang muslim kalau dia adalah amal yang soleh, maka dia akan naik ke atas langit menuju kepada Allah. Menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di setiap amal soleh kita. Ya, yeah. jadi amal soleh itu naik ke atas. Ilaihi kalimut wal yarfa'uhu. Kepada Allah lah akan naik kalimat-kalimat yang baik. Demikian pula amal yang soleh akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke atas ya atau amalan soleh tadi akan naik ke atas menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu ada di atas. Karena amal soleh itu amal soleh milik Allah atau milik manusia, ya. Jadi amal soleh itu dari manusia atau dari Allah? Dari manusia. Jadi manusia yang beramal soleh, bukan Allah beramal soleh, tapi manusia beramal soleh. Ya kan? Naik ke atas dia Amal soleh yang dia lakukan terus naik ke atas menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan amal soleh itu. Maka ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala di atas karena tujuannya ke atas amal soleh itu tujuannya ke atas kepada Allah. Ya ini dalil yang sangat jelas menunjukkan Allah di atas langit dan ini sesuai dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Akidah ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala alal arshistawa dia ada di atas arsh. Allah ada di atas langit dan Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy. Ini hal yang sangat jelas disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Sampai Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan ada sekitar 2000 dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas. Ya, taib. Jadi tadi disebutkan oleh uh, ad Hakim Ibnu Muzahim kata beliau bahwa dia tidak tahu apakah amalannya soada soada itu artinya naik ya apakah dia akan naik kepada Allah pada hari ini atau tidak nah, ini menunjukkan bahwa ini akidah orang-orang terdahulu akidah salafus soleh ya dikatakan naik amalannya atau tidak nah kemudian sebaliknya amalan-amalan yang buruk yang dilakukan oleh setiap orang itu akan menjadi fata morgana tahu fata morgana ya sesuatu yang kelihatannya ada tapi tidak ada. Kelihatannya ada tapi apa? tidak ada. Itu Fata morgana namanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim dhamnu atau yasabu Jadi disebutkan oleh Allah orang-orang kafir amalan amaran yang mereka kerjakan ya maka mereka tidak akan diberikan balasan dari apa yang mereka lakukan tidak akan ada pahala sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala disebutkan dia seperti fata morgana dia seperti fata morgana di tanah yang sangat rendah hatta idha ja'ahu lam yajiduhu syai'a Sampai ketika uh, dia mendatangi tempat tersebut, dia tidak mendapatkan apa-apa. Ini gambaran Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan masalah amalan orang-orang yang kafir. Di mana amalan mereka disebutkan dalam ayat yang lain: wakodimna ilama amilumin amalin habaan mensuro. Kami perhadapkan amalan yang telah mereka lakukan dan kami jadikan amalan itu seperti debu yang berterbangan. Jadi, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini amalan-amalan: ada yang Allah terima dan ada yang Allah tidak terima. Ada amalan yang jadi, bukan berarti amalan itu tidak ada, cuma masalahnya adalah apakah amalan itu diterima oleh Allah atau tidak. Tidak semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ibadah yang kita lakukan itu bukan segera, sekedar gerakan tanpa isi. Ibadah yang kita lakukan bukan sekedar gerakan tanpa isi. Namun ibadah punya rukun-rukun yang harus kita lakukan. Ya, yang dengan rukun-rukun ini, dengan tiang-tiang ini, sebuah ibadah berdiri di atasnya. Yaitu cinta, harapan, dan rasa takut kepada Allah. Cinta, harapan, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang masuk di dalamnya adalah dalam kisah ini bagaimana takut salafus soleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan Kisah ini memberikan kepada kita beberapa pelajaran penting Yang sempat saya tangkap dari kisah ini Yang pertama adalah Rasa takut salafus soleh dan kekhawatiran mereka jika amalan mereka tidak diterima dan ini tergambar di dalam ucapan Ad-Duhakibnum Muzahim Tergambar dalam ucapan beliau bahwa dia sangat khawatir kalau amalannya tidak diterima. Dan ini banyak ucapan-ucapan Salafus Saleh. Masih ingat kemarin e, ucapannya siapa? Abu Hurairah. Ya, tentang Abu Hurairah. Di mana Abu Hurairah ketika hendak meninggal, dia juga menangis. Ketika dia hendak meninggal, dia menangis. Dan dia mengatakan bu'dul mufazah. Sangat jauh perjalanan. Wakil zat. Namun bekal terlalu sedikit. Bukan berarti Abu Hurairah tidak pernah beramal. Amalannya luar biasa Abu Hurairah. Seorang sahabat yang mulia. Tapi dia tidak merasa memastikan bahwa setiap amalannya itu diterima oleh Allah. Akhirnya dia mengatakan amalan amalannya sedikit bekalnya sedikit. Bekalnya sedikit, perjalanan panjang, maka dia pun menangis. Jadi ini juga menunjukkan rasa takut Salafus Saleh dan kekhawatiran mereka jika amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perasaan seperti ini dari kita di zaman sekarang ini sudah sangat kurang sekali. Rata-rata di antara kita ketika ada amalan yang kita lakukan, kita terlalu yakin bahwa amalan itu pasti diterima. Tidak ada sama sekali kekhawatiran bahwa amalan kita tidak diterima. Seakan-akan kita menunggu waktu aja, kapan amalan itu kita lihat hasilnya. Ya kan? Dan kita nggak pernah merasa takut bahwa amalan itu tidak diterima. Sehingga kita tidak pernah berusaha untuk selalu menutupi kekurangan-kekurangan dari amalan yang kita lakukan. Seperti misalnya kita melakukan ibadah. Setelah kita melakukan ibadah, kita nggak berpikir nanti ibadah saya diterima atau enggak. Kalau kita berpikir ibadah kita tidak diterima, maka kita akan mencoba melakukan ibadah itu lagi. Karena kita tidak memastikan ibadah kita diterima. Maka kita akan mengulanginya lagi. Tapi selama ini kan tidak. Kita terlalu yakin bahwa ibadah kita apa? Diterima. Terlalu yakin. Ya, pede bolehlah ya. Tapi jangan terlalu pede dalam masalah amalan. Karena apa? Masalah amalan itu ada di tangan Allah. Dan terlalu banyak orang-orang yang tertipu dengan amalannya sendiri. Terlalu banyak orang yang tertipu dengan amalannya sendiri. Akhirnya amalan tadi menjadi bumerang untuk di, dia. Ingat sabda Nabi tentang Al-Quran. Apa kata Nabi? Al-Quran. Hujjatun laka au alaik. Kata Nabi. Al-Quran itu hujjatun laka. Bisa menjadi penolong kamu pada hari kiamat. Menolong kamu. Au alaika. Atau dia menjadi bumerang bagi kamu. Padahal Al-Quran, maksudnya dia baca Al-Quran itu, dia baca. Dia berinteraksi dengan Al-Quran. Betul, dia interaksi dengan Al-Quran. Tapi ada dua kemungkinan yang dia dapat. Pertama apa? Jadi penolongnya. Yang kedua? Hah? Jadi bumerang, tahu bumerang. Tidak tahu anak-anak zaman now tahu bumerang nggak ini? Tahu bumerang, gimana gambarnya bumerang? Gambarnya bumerang gimana? Bundar, kotak, lonjong. ya Segitiga ya, pernah lihat nggak? Kalau yang Bumerang ya besok ya nanti bukan depan supaya lihat. Oh ini bumerang. Bumerang itu senjata. Pendekar-pendekar dulu katanya pakai bumerang. Jadi tuh bumerang kalau dilempar gini, dia kembali, dia kembali. Itu namanya bumerang. Saya heran nih, kalian belajar bahasa Indonesia nggak? Itu ada dalam kamus bahasa Indonesia ya. Itu bumerang. Jadi bumerang maksudnya senjata makan tuan, itu maksudnya. Jadi Al-Quran itu bisa menolong kita, bisa menjadi senjata makan Tuhan. Paham ya? Tidak selamanya kita membaca Al-Quran, kita hafal Al-Quran, kita mengamalkan Al-Quran, kemudian Al-Quran itu menolong kita. Tidak selamanya, kita nggak tahu. Apakah Al-Quran itu tadi akan menolong kita? Sebagaimana sabda Nabi, Al-Quran ya'ti yawmal kiamati syafi'an Al-Quran akan datang pada hari kiamat dalam kondisi memberi syafaat kepada orang yang membacanya, orang yang memahaminya, orang yang mengamalkannya. Tapi apakah pasti seperti itu? Tidak. Karena dalam hadis yang lain kita sebutkan tadi, hujjatun lak au alaik. Menjadi penolongmu atau akan menyerang kamu sendiri. Jadi Al-Qur'an yang serang kita. Coba. Di dunia kita baca Qur'an, di akhirat Qur'an serang kita. Ini oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kaburamaktan indallahi antakulu malatafalu. Sangat besar kemarahan Allah. Engkau mengatakan sesuatu yang kamu tidak lakukan. Kita baca Al-Quran, kita katakan begini dan begitu sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran kita baca, tapi kita sendiri yang melanggarnya. Kita baca tauhid, tapi kita melakukan kesyirikan. Kita baca ayat-ayat tentang sunnah di dalam Al-Quran, tapi kita lebih cenderung kepada bid'ah. Kita baca ayat-ayat tentang ketaatan, tapi kita lebih dominan kepada maksiat. Coba perhatikan. Maka Al-Quran jelas akan melawan kita, akan menyerang kita. Bukan menolong kita, akan menyerang kita nanti. Nah, oleh karena itu, faedah pertama dari riwayat ini adalah apa tadi? Rasa takut salafus soleh dan kekhawatiran mereka jika amalan mereka tidak diterima. Karena amalan ada dua kemungkinan. Diterima atau atau tidak, atau ditolak. Iya kan? Apakah Ustadz ada amalan yang ditolak? Ada. Nabi bersabda dalam hadis Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna Siapa yang melakukan amalan yang tidak kami perintahkan, maka amalan itu ditolak. Dia beramal atau tidak? Beramal. Diterima atau ditolak? Ditolak. Apa sebabnya? Tidak ada perintah dia lakukan. Jadi dia melaksanakan sesuatu tanpa SOP. Apa SOP? Standar Ya SOP Standar Operasional Perusahaan nah, gitu. Jadi dalam sebuah perusahaan Kalau kita melakukan sesuatu Tanpa SOP Tanpa standar Maka perbuatan kita ditolak Kita jadi mahasiswa Kita bikin skripsi Kemudian kita store kepada dosen kita Pembimbing kita Kalau tidak sesuai SOP ditolak Agama juga begitu Kalian beramal, amalan tidak sesuai dengan SOP, ditolak. Paham misalnya? Nah itu, hati-hati ya amalan kita. Jangan sampai kita terlalu yakin, ternyata amalan kita ditolak. Kemudian yang kedua, dari faedah riwayat ini adalah bahwa menangis merupakan kebiasaan salafus soleh. Menangis merupakan kebiasaan salafus soleh. Kalau kebiasaan kita, tertawa ya, bukan menangis. Kalau kebiasaan salafus soleh, menangis. Menangis itu biasa, mereka sering menangis. Walaupun enggak, enggak juga bahwa menangisnya mereka belak-belakan kelihatan ya. Yang paling sering bahwa mereka menangis tidak tidak ada yang tahu. Dan kita akan lihat nanti di kisahnya Abdullah bin Mubarak ya. Di kisah yang kalau ini ke enam berarti ke lima. Apa ke tujuh nanti insya Allah. Kisahnya Abdullah bin Mubarak ya. Nah namun di sini kita melihat bagaimana salafus soleh itu sering menangis. Abu Hurairah yang kita ceritakan tadi juga kisahnya dalam dalam buku ini juga menangis. Kisahnya Abdul Abdullah bin Mubarak yang akan kita ceritakan setelah ini insya Allah juga menangis. Di kisah ini juga ad ya, juga menangis. Jadi kebiasaan menangis. Dari sahabat Abdullah bin Abbas dari Nabi Wasallam Nabi SAW bersabda, Ainan dua mata la tamassuhu mannar yang tidak akan disentuh kedua mata itu oleh api neraka adalah ainun bakat min khasyatillah yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah mata yang menangis karena takut kepada Allah mungkin sekali-kalilah kita menyendiri ya salat sendiri ngaji sendiri Kemudian kita bayangkan bahwa kita punya dosa banyak, amalan kita sedikit. Waktu kita tidak kita ketahui kapan kita dipanggil oleh Allah. Hah? Kita bayangkan semuanya, kemudian bayangkan bahwa kehidupan kita ke depan itu bisa saja sengsara. Bisa saja yang kita bayangkan masuk eh, masuk ke dalam alam kubur kita bahagia ternyata sebaliknya. Itulah salah satu cara kita untuk bisa menangisi dosa-dosa kita. Lakukan seperti itu banyak menyendiri karena kita akan menyendiri nanti di alam kubur kita akan sendiri ya nggak ada orang dalam kubur itu berdua walaupun kelihatannya berdua tapi hakikatnya nanti dia akan sendiri masing-masing akan didatangi oleh Malaikat untuk bertanya kepadanya, diuji dia dengan pertanyaan-pertanyaan. Semuanya begitu, ya? Tidak ada diuji ujian semua gabung gitu, ya? Satu, 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 satu. Maka berlatihlah untuk sendiri. Kadang ada orang memang Pobi sendirian di sini, ada yang seperti itu. Kalau sendirian, takut Pobi maka biasakan untuk sendiri. Kesendirian akan menyebabkan kita menangis, ya sendirian akan menyebabkan kita banyak menangis. Nah, menangis karena takut kepada Allah ini salah satu dari sebab mata kita tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang kedua adalah ainun batat fisabilillah. Air mata yang keluar karena dia berjaga malam di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjaga-jaga dari serangan musuh orang-orang yang menjaga batas-batas negeri ya, batas-batas daerah. Kemudian dia tidak tidur, ya kan? Dia mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Tapi poin kita adalah pada mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ada di dalam di dalam Al-Qur'an ya ada di dalam apa ada di dalam hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kaitannya dengan masalah menangis sehingga para ulama kita terdahulu mereka berusaha untuk bisa menangis walaupun menangis jangan dipaksakan juga ya eh, lain ibadahnya lain yang dia pikir lain sebab dia menangis misalnya di ibadah sholat misalnya yang dia bayangkan oh susah sekali saya tetangga saya kaya yang si fulan kaya ini jabatannya akhirnya dia menangis Jorok oh ini hebat ini dia sholatnya sambil menangis padahal yang dia bayangkan adalah dia membayangkan yang lain gitu. Ya jangan seperti itu. Itu namanya memaksakan diri untuk menangis. Jadi menangis biarlah dia jalan natural. Dan kita menangisnya karena 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 takut kepada Allah, karena takut dari siksaan neraka, karena takut adab Allah, bukan karena yang lain. Ya, jadi bukan menangis seperti yang kita maksud tadi. Jadi maksud dari menangis sebagaimana kita sebutkan tadi bakat min khasyatillah. Dia menangis karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya kemudian faedah yang ketiga dari kisah ini adalah rasa takut merupakan salah satu dari rukun ibadah rasa takut merupakan salah satu dari rukun ibadah Khosya, ya atau uh, apa namanya rohbah itu salah satu rukun ibadah dari rukun ibadah tiga ada cinta ada takut dan ada apa yang terakhir berharap ada cinta takut berharap Ibadah ini harus ada ini tiga-tiganya Tidak disebut ibadah tanpa cinta Kita beribadah tapi dalam diri kita dongkol Akhirnya kita berdiri sholat malas-malasan Ini seperti sholatnya orang munafik Tidak ada rasa cinta kepada sholat yang kita lakukan Sehingga dia mau sholat tergesa-gesa Dia mau sholat cepat-cepat eh, Yang penting tugasnya sudah selesai, sudah Maka ini tidak disebut sebagai ibadah Karena tidak terpenuhi di dalamnya rukun, cinta Kedua ada rukun apa? Berharap. Artinya dia berharap, dia roja, dia apa namanya? Rogbah. ya. Dia berharap bahwa ibadahnya akan diterima oleh Allah. Harus ada ini namanya optimisme. Tanpa optimisme kita nggak bisa ibadah. Harus optimis. Kemudian yang ketiga yang terakhir adalah rukun berupa rasa takut. Nah, ini yang kita bahas sekarang ini. Ya, rasa takut merupakan salah satu dari rukun ibadah. Allah berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 90, "Innahum kanu yusari'una fil khairat." Sesungguhnya mereka orang-orang soleh itu, mereka berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kalau ada kebaikan berlomba-lomba. Jangan berharap, saling berharap. Kita selalu saling berharap. Dan kita tidak berlomba dalam kebaikan kalau di situ tidak ada keuntungan dunia kita. Dan ini keliru. Seorang muslim haruslah mereka fastabiqul khairat yusari una fil khairat. Mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau ada kebaikan berlomba-lomba lah. Kalian yang terdahulu dibanding dengan yang lain. Jangan menunggu yang lain. Jangan, jangan ada saling cemburu dalam kebaikan. Ya, jangan saling ada berharap dalam kebaikan. Jangan ada saling menuduh dalam kebaikan. Maka hendaklah seorang ketika ada kebaikan berlomba-lomba. Itu. naro goba warohaba. Dan mereka berdoa kepada kami kata Allah dalam keadaan rogoba warohaba dalam keadaan berharap dan cemas ada rasa takut jadi kalau kita doa ini ini dua perasaan bergabung luar biasa ini seperti dua sayap pada seekor burung yang tidak bisa terbang burung itu kecuali dengan kedua sayapnya sayap berupa harapan dan sayap berupa kecemasan dan dalam doa dalam ibadah dan lain sebagainya seperti itu yang harusnya dilakukan ya berharap dan cemas Berharap kalau ibadahnya akan diterima Doanya Dan cemas jika doanya tidak diterima Dan mereka dalam kondisi khusyuk Ya Beribadah kepada kami Jamaah kaum muslimin yang saya hormati Itu faedah yang ketiga Rasa takut itu merupakan Salah satu rukun dari ibadah Sehingga para ulama kita terdahulu Benar-benar mewujudkan Dan membuktikan Bahwa mereka punya rasa takut Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ada beberapa ulama Seperti anaknya al fudail bin Iyad ya. Kalau nggak salah siapa? Abdullah ya. Beliau tuh meninggal karena takut. Jadi dalam kondisi sholat, eh, bapaknya sholat, kemudian dia ikut sholat. Kalau bapaknya baca ayat-ayat yang sedih, al fudail bin Iyad baca ayat-ayat yang sedih, bahwa anaknya ini bisa pingsan. Suatu hari dengar bapaknya sholat, dia sholat ikut, bapaknya baca ayat-ayat yang sedih, akhirnya dia pingsan. Kemudian ibunya merasa khawatir dengan anaknya ini pingsan. Maka, jadi bapaknya kalau baca ayat yang sedih, dia kasih pelan suaranya supaya tidak didengar oleh anaknya. Nah, suatu hari dia nggak tahu kalau anaknya ikut sholat di belakang, lalu dia baca ayat-ayat yang sedih dan didengar oleh anaknya, kemudian anaknya meninggal. Bisa di dicek ya, dalam kisah beliau ini luar biasa. Jadi, ada sebagian ulama kita meninggal karena takut kepada Allah. Coba. Bagaimana rasa takut mereka? Benar-benar mereka wujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah kemudian yang keempat dari faedah uh, kisah ini ya adalah amalan yang Allah terima butuh dua syarat. Amalan Allah terima butuh dua syarat. Kalian insya Allah sudah hafal. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, ittiba atau mutabah. Ikhlas, syarat diterima amalan amalan yang dilakukan tidak ikhlas, maka amalan tersebut akan ditolak. Bahkan akan dihapus. Akan apa? Dihapus. Lain asyrokta layah baton amaluka. Kalau engkau wahai Muhammad menduakan Allah, maka amalan kamu akan terhapus. Ini Rasulullah. Amalannya akan terhapus kalau dia menduakan Allah. Terhapus amalan. Hilang amalan. Ini yang dimaksud dengan apa? Syirkul Akbar. Asyirkul akbar, syirik besar. Menghapuskan seluruh amalan. Demikian pula ria. Ria juga menghapuskan amalan. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan. Uh, apa namanya. Sesuatu yang aku paling takutkan pada diri kalian adalah syirik kecil. Adalah apa? Syirik kecil. Akhwafu alaikum asyirkul sagor as kata Nabi syirik yang paling aku takutkan pada diri kalian, yang paling aku khawatirkan adalah syirik kecil. Kenapa bukan syirik besar? Karena syirik kecil biasa kita meremehkannya, menggampangkannya. Oh, syirik kecil. Ya, bukan jadi syirik besar. Ini syirik kecil, Ji. Ya. Jadi, kita remehkan, kita gampangkan. Kita gampangkan syirik kecil itu. Maka ini yang paling Nabi khawatirkan. Kemudian sahabat bertanya, Wa ma ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, yang mana itu syirik kecil? Maka Nabi bersabda, Arya, Ar Ria. Ini bisa menghapuskan amalan kita. Dari amalan yang kita lakukan. Tapi karena dia syirik kecil, dia tidak menghapuskan seluruh amalan. Tapi dia menghapuskan amalan yang di situ ada Ria. Nah, kemudian syarat yang kedua apa? Mutaba'ah. Mengikuti Nabi alaih salatu wassalam. Mengikuti Nabi alaih salatu wassalam. Sebagaimana kita sebutkan tadi dalam hadis muslim. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahu raddun. Siapa melakukan amalan yang tidak kami perintahkan, maka amalan itu akan akan tertolak. Amalan itu akan tertolak. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa amalan akan diterima oleh Allah jika dua syarat itu terpenuhi. Oleh karena itu, faedah yang kelima, ini sambungan dari yang keempat sebenarnya. Faedah yang kelima, amalan secara zahir kelihatan baik bukan jaminan amalan tersebut diterima Makanya jangan terlalu yakin sekarang. Artinya jangan terlalu yakin kalau sudah beramal, beramal lagi. Sudah berbuat baik, berbuat baik lagi. Sudah sholat, sholat lagi. Sudah ngaji, ngaji lagi terus. Dan jangan pernah membayangkan, oh amalan saya dulu diterima. Yang kita bayangkan adalah amalan saya boleh jadi tidak diterima, sehingga kita semangat lagi, semangat lagi, semangat lagi. Karena kita tidak tahu mana amalan kita yang diterima. Maka jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Sedekah. Kita nggak tahu sedekah mana yang diterima, Maka jangan pernah berhenti sedekah. Tiap hari sedekah, tiap hari sedekah, dan sedekah ndak harus banyak, ya? Sedekah ndak harus apa? Tidak harus banyak, tapi bagus kalau banyak. <tid> Tidak harus tapi bagus ya? Nah, jadi sedekah, sedekah, sedekah. Sedekah kita yang ini diterima atau enggak? kita nggak tahu. Sedekah lagi, sedekah lagi, sedekah lagi. Kadang ada orang terlalu yakin sedekahnya sudah diterima. Setelah itu dia nggak mau sedekah lagi, karena dia pikir sedekahnya sudah banyak. Langsung dia sedekah 10 juta. Langsung 20 juta. Langsung 30 juta. Setelah itu nggak sedekah lagi. Dia pikir sedekahnya sudah diterima. Sekali lagi belum tentu. Belum tentu. Boleh jadi sedekah dia yang 100 ribu atau 50 ribu itu yang diterima. Sedekah dia yang 50 juta tidak diterima. Jadi secara tohir sebuah amalan itu kelihatan baik. Tapi itu bukan apa? Bukan jaminan bahwa dia diterima. Sama dengan orang-orang yang meninggal secara tohir kita lihat baik oh ini Ustadz ini Kiai ini uh, Syekh ini Imam, ya kan? Kemudian amalannya, amalan tohirnya kita lihat bagus. Apakah dia pasti dirido oleh Allah? Eh tidak. Maka kita ketika ada orang-orang seperti itu meninggal kita doakan mereka. Kita doakan mereka. Ya rahimahullah semoga Allah merahmatinya. Jangan dipastikan mengatakan almarhum pasti diridhoi, pasti dirahmati, belum tentu. Karena itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat kisah orang yang masuk ke dalam neraka, kemudian penduduk neraka berkumpul dan heran kepada kepada orang itu. Dia diputar-putar sampai isi perutnya keluar, diputar-putar sampai masuk ke dalam neraka. Kemudian seperti apa ya? seperti gandum yang berada di penggilingan. Kemudian orang-orang yang ada dalam neraka bertanya, "Eh, kamu dulu yang suruh kami berbuat baik. Kamu dulu yang larang kami berbuat jahat. Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu di dalam neraka?" Maka dia bilang, "Benar, saya perintahkan kamu berbuat baik, tapi aku yang melanggarnya. Saya larang kamu berbuat jahat, tapi aku yang melakukannya." Masuk neraka dia. Nah, jadi Orang-orang yang ada dalam neraka, ketika dia di dunia, dia anggap orang ini apa pasti masuk surga. Makanya ketika dia masuk neraka, penduduk neraka heran. Penduduk neraka heran. Seperti itulah kondisinya. Ya demikian pula ada orang yang berperang di zaman Nabi Alaihissalam, yang Nabi bertanya orang ini masuk neraka atau masuk surga? Ya orang sahabat mengatakan dia masuk surga, semangat dalam berperang. Nabi bilang enggak, dia masuk neraka. Oleh karena itu barakallahu fikum hati-hati dengan amalan kita. Hati-hati dengan lisan kita, hati-hati dengan perbuatan kita, hati-hati ya dengan hati kita. Amalan-amalan yang dohirnya baik bukan jaminan amalan kita diterima. Paham sudah ya insyaallah? Baik. Kemudian yang keenam dari faedah riwayat kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala menentukan amalan diterima atau tidak. Ya? Uh, apa, Allah subhanahu wa taala menentukan amalan itu diterima atau tidak. Jadi yang menentukan Allah, bukan kita. Dan kewajiban kita hanya berusaha. Kewajiban kita berusaha, jangan putus asa. Yang menentukan amalan diterima atau tidak bukan kita, tapi siapa? Allah subhanahu wa taala. Maka tidak boleh menentukan orang itu begini dan begitu. Seperti misalnya gelar-gelar syahid misalnya. Ada orang meninggal langsung dikasih gelar. Oh ini syahid. Belum tentu. Tapi kalau kita berharap dia mati syahid, iya. Tapi kalau misalnya kita langsung kasih gelar di depannya. Ah syahid Muhammad fulan fulan fulan. Maka ini keliru. Kenapa keliru? Karena tidak ada kepastian. Siapa yang menentukan? Siapa yang memastikan bahwa dia syahid? Siapa yang kasih gelar syahid itu? Siapa yang memberikan itu? Allah. Makanya kalau tidak ada, tidak ada keterangan secara syar'i maka kita nggak boleh mengatakan itu mereka mati syahid. Tapi kalau kita berharap semoga mereka mati syahid, boleh. Cuma sekedar harapan dan doa. Karena amalan kita diterima atau tidak tergantung siapa? Allah. Kewajiban kita apa tadi? Cuma berusaha saja. Kewajiban kita cuma berusaha. Kemudian yang ketujuh dari Uh, faedah hadis ini atau riwayat ini adalah amal soleh kita diterima oleh Allah itu karena rahmat dan taufik Allah karena rahmat dan taufik Allah amalan kita diterima seandainya bukan karena rahmat dan taufik Allah amalan kita nggak layak diterima amalan kita itu apa sih dibandingkan dengan nikmat Allah yang Allah sudah berikan kepada kita. Sehingga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, Abu Hurairah mengatakan, "Sami itu Rasulullah Shallallahu yakul. Saya pernah mendengar Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda, 'Layud amaluhul jannah.'" Seorang itu tidak dimasukkan ke dalam surga oleh amalannya. Bukan amalan kita yang memasukkan kita ke dalam surga. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, qalu wala anta ya Rasulullah? Apakah kamu juga demikian wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah, "La. Wala ana illa ayyata bifadlin wa Kata-kata Nabi eh, SAW, ya ketika ditanya tentang masalah ini, maka beliau mengatakan, aku pun tidak. Bukan karena amalanku. Itu semua hanyalah karena karunia dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Coba ya. Nah, cuma gini. Ada sebuah ayat di dalam Al-Quran yang kayaknya bertentangan dengan hadis ini. Sepertinya ya. Dalam surah An-Nahl ayat 32. Allah berfirman, Udukhulul jannata bima kuntum masuklah kalian ke dalam surga ya sesuai dengan amalan yang engkau lakukan atau disebabkan oleh amalan yang engkau lakukan. Di dalam hadis tadi disebutkan bukan amalan yang memasukkan orang ke dalam surga. Di dalam ayat surah An-Nahl ayat 32 disebutkan masuklah kamu ke dalam surga ya disebabkan oleh apa yang kamu lakukan. Seakan-akan amalannya yang memasukkan dia ke dalam surga. Nah, gimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya yang dimaksud dengan seorang dimasukkan ke dalam surga, oleh amalannya, bukan bermakna amalan itu sebagai iwat, sebagai pengganti nilai tukar dengan surga. Artinya, amalan kita berhak ditukar oleh surga, bukan, tapi ketika kita beramal soleh. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rahmatnya dan keutamanya untuk kita masuk ke dalam surga. Paham maksudnya? Jadi ayat dan hadis ini tidak tidak bertentangan. Paham sudah? Jadi masuknya kita ke dalam surga bukan murni dari amalan kita. Tapi lebih kepada keutamaan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Keutamaan dan rahmat Allah memasukkan kita ke dalam surga dan Allah memberikan rahmat dan keutamaan disebabkan kita, apa beramal soleh? Jadi, yang memasukkan kita ke dalam surga bukan amalan soleh kita, tapi keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kita dapatkan keutamaan itu karena apa? Karena amal soleh. Artinya, ketika kita cuma beramal soleh, lalu di sana tidak ada keutamaan dan rahmat Allah, maka kita tidak layak untuk masuk ke dalam surga karena nikmat mata saja kita sudah nggak bisa balas. Amalan yang kita lakukan cuma untuk membalas nikmat mata kita sudah nggak cukup. Paham sudah? Nah, oleh karena itu barakallahu fikum, hendaklah seorang itu berhati-hati ya, hendaklah berhati-hati dan senantiasa uh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa Mas Syisha? 19 Berapa menit? 6 menit. Enggak cukup berarti ya Baik e, Kau muslimin dan muslimah Barakallahu fikum e, Kisah ini Dari apa yang kita sebutkan tadi Ucapan Abdullah Ibn Muzahim Ya menunjukkan kepada kita Betapa Menangis itu penting sekali Ya, kelas seorang Dalam kehidupannya Berusaha untuk bisa Dia menangis Ya kan, sering mencoba untuk itu dan orang yang mudah untuk menerima nasihat-nasihat adalah orang yang sering menangis selalu menangis di atas dosa-dosa yang dia lakukan makanya saya katakan tadi eh, jangan selalu berkumpul jangan selalu kita banyak orang sekali-kali kita bersama sekali apa sekali-kali kita menyendiri ya sekali-kali kita menyendiri dan kemudian kita sholat sendiri ya mungkin di tengah malam atau di waktu-waktu yang lain. Kemudian kita menikmati sholat tersebut. Sebagaimana dulu para ulama kita menikmati sholatnya. Nah, dan juga kita hendaklah senantiasa berusaha untuk melakukan amalan-amalan yang kita lakukan. Itu mencocoki apa yang dilakukan Nabi wassalam Sebagaimana diajarkan kepada kita di dalam sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala wasallam agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian ketika seorang menangis maka ini tidak membatalkan salat yang dia lakukan ada sampai beberapa pertanyaan pernah bahkan saya dapatkan pertanyaan e, apakah menangis itu membatalkan salat jawabannya apa tidak membatalkan salat jadi orang boleh menangis di dalam salatnya ya seorang boleh menangis di dalam di dalam salatnya. Taib. Jadi ini yang membuat hati para sahabat terdahulu, hati para tabiin at-baut tabiin menjadi besar. Hati mereka menjadi kuat karena mereka sering menangis dan menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, barakallahu fikum, kisah ini benar-benar memberikan kepada kita sebuah pelajaran yang penting bagi kita sekalian bahwa orang yang menangis tidak mengharuskan bahwa orang itu cengeng atau apa istilahnya feminim gitu ya punya sifat perempuan tidak Dulu orang-orang kuat, anggaplah seperti Abdullah ibnu Mubarak yang sebenarnya kisahnya semua kisahkan ini. Cuma saya lihat waktunya nggak cukup. Di kisah selanjutnya nanti kita akan melihat bahwa Abdullah ibnu Mubarak juga menangis. Padahal kita lihat di kisah sebelumnya bagaimana Abdullah ibnu Mubarak mengalahkan musuh-musuh Islam sendirian berapa orang dia kalahkan itu. Ya, sebagaimana kita ketahui dalam peperangan terdahulu sebelum perang betul itu biasanya satu lawan satu. Adu satu lawan lawan satu lawan satu. Di mana waktu itu kaum muslimin dikalahkan oleh pasukan musuh. Pasukan musuh ini satu orang kuat. Dia membunuh seorang muslim. Maju lagi yang satu, dibunuh lagi. Maju lagi yang satu, dibunuh lagi. Tidak ada yang berani maju. Sampai Abdullah ibnu Mubarak menyamar. Kemudian dia melakukan apa? Melak melakukan eh, apa namanya satu lawan satu dan dia berhasil membunuh sekitar enam orang musuh. Setelah itu nggak ada musuh yang berani lanjut, tidak ada musuh yang berani maju lagi. Setelah itu dia dia menghilang. Nah ini Abdullah bin Mubarak dia kuat, dia berani. Namun di sisi lain beliau juga menangis. Maka menangisnya para ulama tidak menunjukkan bahwa mereka lemah, tapi menangis menunjukkan kekuatan. Menangis menunjukkan apa? kekuatan kekuatan jiwa muncul dari dari menangis ya kekuatan jiwa karena dia mengakui kesalahan dan dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala tapi insya Allah kita cukupkan kita masuk azan isya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita sekalian untuk mencontoh para ulama kita terdahulu salafus saleh barakallahu fikum سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واخير دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله

Ya, kita langsung jawab beberapa pertanyaan yang masuk. Tape. Pertanyaan pertama yaitu pertanyaan Ustadz izin bertanya, bagaimana cara akikoh yang sesuai sunnah? Cara akikoh sesuai sunnah berarti orang akikoh sesuai dengan apa yang ada di dalam sunnah Nabi Alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa manaha anhu fantahu Apa saya yang datang dari Rasul maka ambil dan apa yang dia larang maka tinggalkan Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an taati Allah wa taatiur rasul wa ulil amri Taati Allah dan taati Rasul dan para pemimpin di antara kalian Ayat ini juga menunjukkan kewajiban kita untuk taat kepada Rasul dalam segala hal ya termasuk dalam perkara akikoh dalam masalah akikoh akikoh ini hukumnya sunnah tidak wajib orang yang tidak akikoh juga nggak berdosa karena hukumnya apa sunnah tapi dia adalah sunnah muakkada dia adalah sunnah muakkada type pertama yang diperhatikan dalam akikoh adalah waktunya adalah ada waktunya ya dalam hadis hadis Nabi Allah Wasallam dari hadis yang Sahih seperti dalam sebutkan di dalam uh, sahih jami'us sagir disebutkan oleh nabi kita bahwa aqiqah itu dilakukan di hari yang ketujuh hari yang ketujuh ada juga riwayat hari yang ke-14 ada juga riwayat hari ke-21 adapun hari ke-14 dan hari ke-21 ada khilaf di kalangan para ulama tentang keabsahan riwayatnya adapun hari ketujuh sepakat para ulama tentang keabsahan atau kesahihan riwayatnya. Maka hari ketujuh itu lebih afdol, lebih utama dan lebih berhati-hati. Ya, dan kita tidak mengatakan orang yang melakukan di hari ke-14 atau 21 berarti dia melakukan perkara bid'ah. Ya, karena ada riwayat tentang tentang hal tersebut. Kemudian yang kedua dari sisi jumlah kambingnya. Dari sisi jumlah kambing, maka kambing untuk laki-laki dua orang. Apa? Dua kambing, kan dua orang ya. Hai kalau dua orang ini ya. Jadi dua kambing ya untuk laki-laki. Ini sudah akikah belum ini? Semua ya? Sudah ya? Alhamdulillah. Ya. Kemudian kalau perempuan berapa kambing? Satu ekor kambing. Nah, apakah boleh untuk untuk laki-laki satu ekor kambing? Ada khilaf di kalangan ulama. Tapi sebagian ulama seperti Syekh Muhammad Saleh Utsaimin belum mengatakan kalau dia tidak mampu dan mampunya satu, maka silahkan. Itu kalau dia tidak apa? Tidak mampu. Jadi dia keluar dari kemampuan dia. Ya, dia keluar dari kemampuan dia dan dipulihkan satu. Sebagian ulama mengatakan tidak. Kalau dia cuma punya satu dan dia punya anak laki-laki berarti dia nggak mampu. Kalau ndak mampu nggak perlu akikoh. Wallahu alam, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi ya. Nah kemudian uh, fatwa dari Syekh Ibnu Jibrin. Syekh Ibnu Jibrin mengatakan bahwa disunahkan untuk menyembeli dua ekor kambing untuk laki-laki. Namun jika dia uh, cuma memiliki satu ekor kambing Maka ada keringanan Diperbolehkan untuk laki-laki uh, Untuk laki-laki Nah bahkan dia mengatakan diperbolehkan untuk menyembeli Tidak bersamaan Misalnya seekor kambing disebeli satu pekan Sementara seekor lagi di uh, pekan yang kedua Ini fatwa beliau Rahimahullah ta'ala ala kulihal Longgar dalam masalah ini Ya longgar dalam masalah ini Taib. Kemudian dari sisi jenis kambingnya, dari sisi jenis kambingnya maka kambing uh, yang dipakai untuk akikah ini sebagian ulama mengatakan itu sama dengan kambing yang dipakai untuk kurban. Dari sisi umurnya, dari sisi tidak ada aibnya, tidak ada cacatnya, ya tidak ada cacatnya. Taib. Namun ini juga ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian lagi tidak mempersyaratkan seperti itu. Karena apa? Karena akikoh dan kurban itu berbeda, itu berbeda. Dan beberapa hal berkaitan dengan masalah ini akikoh, ya. Kemudian e, akikoh dibagikan kepada siapa? Siapa saja yang bisa kita bikin makanan di rumah, kita panggil orang makan, atau bisa kita sembelih kemudian kita berikan langsung ke misalnya ke pesantren atau ke panti asuhan atau orang-orang miskin langsung kita bagikan juga tidak ada masalah. Kedua-duanya, kedua-duanya boleh. Ya. itulah beberapa hal kaitannya dengan akikah. Adapun masalah potong rambut, memberi nama dan lain sebagainya itu beda. Maksudnya dia hukumnya beda. Akikah adalah penyembelihannya, penyembelihannya. Wallahu alam misuhab. Kemudian bismillah Ustaz. Apakah jika seorang sudah tua masih diwajibkan untuk belajar agama? Iya. Selama dia masih hidup kalau dia sudah meninggal, dia tidak boleh belajar agama. Karena ada juga orang meninggal diajari agama gitu. Dia sudah meninggal dikubur. Terus ada imamnya bacakan sesuatu itu. Kalau kamu ditanya siapa Tuhanmu, jawablah Allah. Kalau kamu ditanya apa agamamu, jawablah Islam. Cuma pakai bahasa Arab, jadi nggak kentara. Tapi kita yang tahu bahasa Arab tahu, oh ini diajari ini, lagi diajari. Ya nggak bisa. Orang sudah meninggal, jangan diajari agama. Terlambat. Nah, selama orang tua itu masih hidup, masih diwajibkan untuk belajar agama. Suatu hari Imam Ahmad dilihat ada tinta di bajunya, bajunya putih, dia ada tinta. Murid-muridnya pada lihat di baju Imam Ahmad itu ada, ada tinta. Lalu mereka bertanya, Wahai Abu Abdillah, sampai kapan kita bersama dengan tinta? Sampai kapan kamu harus ber, apa istilahnya? bergaul dengan tinta, bersama dengan tinta? Maka kata Imam Ahmad, Ma'al makbaroh ilal makbaroh. Bersama dengan tinta sampai ke liang lahat, dan juga ucapan Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, itu bukan hadis, tapi ucapan Imam Syafi'i yang mendapat yang kuat. Ya, kata Imam Syafi'i, tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi, nggak ada pernah berhenti orang belajar. Nabi juga nggak pernah berhenti belajar. Kapan nabi berhenti belajar? Ketika meninggal, ketika masih hidup, nabi tetap belajar. Datang malaikat Jibril kepada beliau mengajarkan sampai ayat terakhir turun di akhir-akhir hidup beliau. Ini kan belajar namanya. Surah Al-Maidah ayat 3 tentang kesempurnaan Islam. Itu kan turun di akhir-akhir kehidupan beliau. Ini menunjukkan Nabi tetap belajar. Dan Nabi menjadi rasul, diangkat jadi rasul umur 40 tahun. Ya kan? Jadi akhir masa artinya beliau belajar di masa sudah tua. Makanya jangan pernah menyerah. 40 tahun anggaplah kita masih 20 tahun ya. Belajar. Jangan Masya Allah kalau belajar Ayo belajar Ah saya sudah tua Tapi kalau nikah Masya Allah Ayo nikah Wah saya masih muda Maunya ya Kalau nikah masih muda Tapi kalau belajar Sudah tua Masya Allah Ya itulah manusia Barakallahu fikum Maka jangan pernah berhenti belajar Sudah tua atau masih muda Tetap berhenti, tetap belajar Karena pelajaran banyak Maka lihat mana pelajaran tersebut Yang paling penting untuk kita Ya Barakallahu fikum Selanjutnya Bismillah Ustadz, apakah gugur kewajiban sholat berjamaah ketika hujan turun? Iya, hujan salah satu sebab sholat berjamaah tidak diwajibkan. Ya, bisa orang sholat di rumah. Makanya, orang yang ngerti sunnah ketika hujan, maka dia adhan, ada tambahan di adhannya itu di bagian belakangnya. Apa itu? Sallu fi buyutikum. Sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Ini menunjukkan apa? Tidak wajib. Dan juga ucapan sallu fi rihalikum. Sholatlah kalian di kendaraan-kendaraan kalian. Nah dulu orang naik kendaraan ya Naik onta atau naik apa namanya keledai ya Di atas kendaraan mereka sholat ya, Ketika hujan ada ucapan seperti itu ditambahkan Di pondok-pondok yang ngerti dengan sunnah Ini sudah biasa kita dengarkan Ketika hujan dikatakan apa? Sallu fi buyutikum Sholatlah di rumah-rumah kalian Dan ini dalil yang sangat jelas Bahwa sholat ketika hujan berjamaah itu tidak apa? Tidak wajib Taib, Wallahu'alam Asanallahu ilaik ya ustaz. Amin Bagaimana hukum kredit rumah? Apakah termasuk riba? Bukan di masalah kreditnya. Di masalah apanya? Ayo, di masalah apanya? Iya, akadnya. Akadnya ada apa di situ? Nah, apa? Utang nggak apa-apa. Boleh utang. Ada apa? Ada bunga di situ. Bunganya mana? Bunganya yang mana? Hah? Iya. Bunganya berupa denda. Misalnya Anda punya eh, kredit rumah, kredit rumahnya misalnya 10 tahun. Satu tahunnya anggaplah eh, 50 juta. Berarti 10 tahun berapa? Satu, satu tahun 50 juta. Berarti 10 tahun berapa? Kalian kalau hitungan besar-besar, masa saya mau kasih seribu gitu kan? Gak mungkin ya? 50 juta. 50 juta satu tahun. Berarti 10 tahun berapa? 500 juta Berarti utang kita 500 juta Nah, ketika ada denda Berarti lebih dari 500 juta kita bayar Nah, kelebihan itu yang namanya apa? Riba Ya, Setiap ada bentuk e, transaksi Pinjam-meminjam Yang di dalamnya ada tambahan Maka tambahannya itu riba Tambahannya adalah riba Disitulah tidak bolehnya seorang melakukan itu Tapi kalau orang sudah terlanjur untuk e, melakukan itu Sudah terlanjur dia Seperti itu maka silahkan Nah, eh, di dalam akadnya juga seperti itu. Kalau telat membayar maka denda. Kan ada akad. Itu kita tanda tangani. Berarti kita sepakat dengan itu. Nah, di situ, di situ aja masalahnya. Tapi kalau ada kredit rumah yang tidak ada denda, kan sekarang ya ada ya. Kredit rumah syariah. No denda. No tipu-tipu. No apa lagi? Hah? Ha? Yeah, ya, no sita, no denda, no apalah pokoknya. Banyak nononya dia. Akhirnya kita bilang, no, saya tidak beli. nggak ada uang ya. Tapi ala kulihal itu diperbolehkan. Jadi bukan masalah bukan masalah banyak tadi, bukan masalah cicilnya kreditnya bukan, tapi masalah pada uh, akad yang di dalamnya ada bentuk riba. Wallahu a'lam Sehingga ya dihindari aja. Uh, enggak apa-apa jadi kontraktor ya. Tiap tahun kontrak begitu. Ya, enggak ada masalah insya Allah ya. Jadi saat nanti kalau punya uang, ada uangnya baru dia beli. Atau dia masuk ke dalam uh, transaksi kredit rumah yang yang syari, Taib. Mungkin ada yang mau bertanya langsung atau ada tulisan? Silakan, silakan. Iya. Yeah. Karena masih ada yang tertulis ya, silakan. Tafadhal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alfonset, ada yang berkata katanya sholat berjamaah itu cuman sunnah dia mengambil katanya ada, dalil bahwa sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah bagaimana menurutnya Ustaz? apa ulangi fardu kifayah iya Ustaz. Hmm. Tapi memang ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Sholat berjamaah itu sunnah ada pendapat seperti itu. Tapi pendapat itu lemah bertentangan dengan banyak dalil, termasuk kisah ketika Nabi Alaihissalam sedang mengimami solat atau hendak mengimami solat, karena Nabi mengatakan saya ingin sekali untuk ada orang yang menggantikan saya jadi imam, lalu kemudian saya pergi ke rumah-rumah orang untuk apa namanya membakar rumah-rumah mereka, ya ini ini menunjukkan bahwa itu kewajiban dan juga kisah ibnu mimaktum yang minta rukshoh kepada Nabi. Untuk apa? Untuk tidak sholat berjamaah karena dia buta. Dia buta nggak bisa melihat. Nah, ketika dia mau pergi, dia sudah dikasih ruh soal keringanan. Ketika dia mau pergi, nabi panggil lagi dia. Lalu nabi tanya kepada orang kepada e, apa ibnu mimaktub. Apakah kamu mendengar azan? Dia bilang iya saya dengar. Maka kata nabi jawab panggilan azan. Maksudnya kamu pergi. Ya, padahal dia mengatakan tidak yang menuntun saya dan lain sebagainya. Dan ada kisah ya e, kalian bisa lihat di YouTube seorang orang tua di di Arab Saudi dia antara rumah dengan masjidnya itu ada tali ada tali orang nggak tahu untuk apa ini tali kemudian ketika orang-orang ditanya untuk apa tali ini katanya di situ ada orang tua tinggal dia buta nggak bisa melihat kalau dia mau ke masjid dia berpegang dengan tali itu sampai ke masjid sampai segitu usahanya dia ya tapi maka pendapat yang mengatakan bahwa itu sunnah atau dia So apa tadi uh, dia fardu kifaya maka itu pendapat yang lemah. Itu pendapat yang pendapat yang lemah. Dalil-dalil yang sangat kuat menunjukkan bahwa uh, Sholat berjamaah bagi laki-laki hukumnya apa? Hukumnya wajib wallahu alam bishawab. Kemudian bismillah afwan ustaz uh, teman kami umurnya 23, dia rencana ingin belajar di Amerika. Amerika, ilmu manajemen. Apa hukum belajar di negeri orang kafir ya? Laki-laki maupun maupun perempuan ustadz, kalau perempuan maka dia harus ada mahramnya Ya kalau dia pergi ke luar negeri, ya dia harus ada mahramnya Termasuk haji umroh dia harus ada mahram untuk mengantarkan dia. Nah kemudian sekarang apa hukumnya laki-laki ataupun perempuan dia pergi belajar ke luar negeri? Hukum asalnya boleh, tapi ada syarat di situ. Ya diantara syaratnya adalah bahwa ketika dia ke sana itu tidak mempengaruhi atau tidak merusak agamanya. Karena kadang ada orang pergi ke luar negeri, pulang, woi jadi berantakan. Iya kan? Bahkan ada orang belajar Islam di Amrik. Di Chicago. Belajar Islam. Kenapa dia tidak ke Mekah? Kenapa dia ke Madinah? Kenapa tidak ke negeri-negeri Islam? Yang di situ asalnya Islam. Kenapa di Amerika Mereka belajar kepada orang-orang orientalis. Yang memandang Islam sebagai sen, apa sebagai knowledge ya science sebagai knowledge and science dianggap sebagai islam dan dianggap sebagai kultur sebagai budaya jadi menurut mereka islam itu adalah budaya bukan bukan agama tapi dia budaya kultur sehingga dia mempelajari islam bukan dari sudut pandang agama tapi dari sudut pandang ilmu antropologi tahu ya ilmu antropologi tahu semua tahu ya Ya, sok sajalah. saya juga lupa. Saya... Ya, ilmu antropologi, ilmu tentang tentang budaya. Ya, ilmu tentang budaya. Jadi, Islam itu dianggap sebagai apa? Sebagai budaya Dan ini keliru, salah, total. Makanya, ketika dia pulang, masya Allah, pikirannya kacau beliau, kacau balau. Pikirannya, ya kan? Kenapa kacau balau? Ya, itu tadi dia menolak eh, ajaran Islam yang sudah ada sejak dulu. Dia tolak. Dia malah pakai yang baru. Sampai dia mengatakan kalau mau belajar Islam di Amerika. Belajar Islam apa sana? Nah, sekarang kaitannya kalau dia belajar ilmu umum, manajemen, nggak ada masalah. Seorang belajar kepada orang kafir dari sisi itu, nggak ada masalah. Yang penting dia tidak rusak agamanya. Dia punya bekal untuk mempertahankan agamanya ketika agama itu diserang secara langsung atau tidak langsung. Dia bisa menolak syubhat. Itu syarat. Ya, itu apa? syarat. Dia bisa menolak syubhat. Kemudian yang kedua, memang ilmu yang dia butuhkan itu, yang akan dia pelajari, benar-benar dibutuhkan oleh kaum muslimin. Ilmu yang dia pelajari benar-benar dibutuhkan oleh apa? Kaum muslimin. Kalau tidak, nggak perlu. Sampai ke sana. Kalau misalnya di negeri muslim ada, kenapa harus pergi ke sana? Untuk sekedar belajar ilmu, Ya, yang ilmu pun ilmu itu pun nggak terlalu dibutuhkan kaum muslimin. Artinya ilmu yang biasa yang di, di dalam negeri pun bisa. Maka hendaklah seorang berhati-hati ya apalagi ini umurnya berapa tadi 23 tahun sangat dikhawatirkan sekali tapi kalau dia yakin dan dia butuh dengan ilmu itu ya untuk kebaikan kaum muslimin dan dia kuat dia yakin bahwa dia mampu kuat maka ya dia bisa pergi ke sana tapi tetap berhati-hati dan ketika dia tidak pergi maka itu lebih bagus itu lebih apa lebih bagus lebih cari selamat menjaga agama menjaga diri dari syubhat waman wa, waman apa saya siapa yang menjaga diri dari syubhat irdi maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya maka jangan seorang berani-berani untuk bersentuhan dengan syubhat yang bisa merusak agamanya wallahu alam nah, kemudian bismillah afwan ustaz apa yang harus saya lakukan? Ibu saya sering menyombongkan apa-apa yang dia miliki. Saya sudah menasehati beliau tapi menurut saya malah menjadi-jadi. Beliau selalu apa ini memamerkan apa-apa yang dia punya pada orang lain. Bahkan yang nggak kenal sekalipun. saya tahu banget, tahu betul ini ya, mungkin bahasa Jakarta ini. Iya ini, eh, Monas pindah ke Makassar ya, istilahnya. Saya tahu banget ya, saya tahu sekali dan uh, maka dengan sikap uh, sombong beliau, terkadang beliau menyuruh saya uh, tabarruj dan bersikap sombong setelah uh, sikap saya jika saya menjauh dari ibu apa ini? Ya, jadi intinya dia menjauh dari ibunya karena disuruh seperti itu. Uh, di dalam Al-Qur'an disebutkan sebuah kaidah kaitannya masalah ketaatan kepada orang tua ya. Jadi masalah sombong jelas. La jannata man kana fi qalbihi mithqalu min kibrin dalam hadis Muslim. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari sifat kesombongan. Hati-hati dengan sombong. Dan yang mengeluarkan iblis dari surga padahal dia sudah di surga apa? Aba dia tidak mau taat kepada Allah, dan dia sombong. Dia takabur, itu sebabnya. Maka, kesombongan hal yang harus cepat kita potong, kita hilangkan. Nah, kita sudah sepakat masalah itu. Nah, sekarang yang jadi masalah, problem dari yang bertanya ini adalah apa yang harus dia lakukan ketika ibunya seperti itu, menyuruh dia untuk begini dan begitu, menyuruh dia untuk tabarut lagi yang memamerkan kecantikan di hadapan orang lain. Maka tentunya nggak boleh dia taati. Tapi ada kaidah dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa in jahadaka ala ala ilm, fid dunya ma'rufa." Kalau kedua orang tuamu memerintahkan kamu untuk mensyirikkan aku dengan sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentang itu, artinya dia memang dia nggak punya ilmu tentang itu. Maka fala tuti'huma. Jangan kamu taati keduanya. Tapi di akhir ayat disebutkan, Tapi pergaulilah kedua orang tuamu di dunia ini dengan cara yang baik. Maka meninggalkan orang tua dalam kondisi seperti itu bukan cara yang paling tepat. Kecuali sudah terpaksa. Sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Nabi Ibrahim. Meninggalkan orang tuanya yang menyuruh dia untuk melakukan apa? Kesyirikan. Karena Nabi Ibrahim sudah diancam. Sehingga dia keluar adapun ketika tidak dan masih aman-aman saja bukan bentuk ancaman sekedar menyuruh ya maka jangan sampai kita meninggalkan rumah dan jangan sampai kita bertengkar dengan kedua orang tua kita tetaplah pergauli dengan baik ya e, ketika kita tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tua kita bukan berarti kita harus membantah dia habis-habisan sampai membuat dia marah boleh membantah orang tua dari sisi bantah dengan cara yang baik dan tidak menimbulkan bahwa orang tua itu lebih parah lagi kondisinya tapi kalau menimbulkan lebih parah lagi sebagaimana disebutkan tadi makin menjadi jadi maka ini tentunya bukan cara yang terbaik untuk membantah dia cara terbaik adalah apa diam yuk Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir kata nabi maka hendaklah dia berucap yang benar kalau dia tidak bisa maka dia diam Diam itu cara yang terbaik. Diam dari sisi lisannya, tapi dari sisi gerakan amalannya, dia tetap berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini yang insya Allah akan menjadikan secara pelan-pelan orang tua kita akan paham. Kemudian yang kedua, sambil memperdengarkan mereka, nasihat-nasihat eh, dari ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, ya bisa kita keraskan ya, supaya dia dengar. Atau kalau ditanya kenapa dikeraskan? Sambil menyapu kan kita. Oh, kalau tidak keras tidak didengar mama. Ini kita sambil menyapu ini ya supaya kita dengar juga padahal maksudnya orang tuanya bisa dengar gitu ya tapi cari ustadz yang kira-kira kalau dia cerita eh, orang tua kita nggak tersinggung ya biasa-biasa gitu tapi masuk Hah, gitu kemudian yang kedua adalah bisa dengan buku-buku yang tipis ya tentang masalah bahaya kesombongan bisa dengan buletin bisa dengan apa taruh aja di atas meja ya ini buku siapa oh, buku saya saya lupa tadi nah, misalnya kan dan seterusnya ya, dengan cara seperti itu bukan orang tua kita akan akan kenal nggak usah bikin misalnya kita bikin papan pengumuman depan rumah kemudian kita tempel uh, apa buletin di situ nah, ini terlalu kentara namanya ya nah, ini namanya uh, menyatakan perang dengan orang tua ini ya <laughs> jangan seperti itu jadi kita main cantik ya main cantik uh, apa istilahnya kita main kita mendakwai orang tua kita dengan cara yang paling halus ya karena orang tua kita orang yang orang yang paling pantas kita perlakukan dengan baik sebagaimana dalam hadis muslim ketika ada seorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man ahakun nasibih husni sohabati. Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Maka Nabi mengatakan ummuka ibumu. Orang itu bertanya lagi, sumaman. Kemudian siapa? Orang itu, eh, maka Nabi bersabda ummuka ibumu. Kemudian dia bertanya lagi, sumaman. Kemudian siapa? Maka Rasulullah mengatakan ummuka ibumu tiga kali. Kemudian dia bertanya lagi, sumaman. Kemudian siapa? Summa abuka. Kemudian bapakmu. Jadi sebelum orang lain kita pergauli dengan baik, kita berinteraksi dengan mereka dengan baik, maka orang tua kita yang pertama kita berinteraksi dengan baik. ya. Dan banyak di antara kita bisa lembut kepada orang lain, tapi tidak bisa lembut kepada kedua orang tuanya. Padahal dia belajar. Nah ini. Yang lebih menyedihkan lagi ketika dia belajar di majelis-majelis ahlus sunnah. Tapi ketika dia lembut kepada temannya luar biasa. Oh, itu orang lembut loh. Tapi kalau di rumah dengan orang tuanya Masya Allah. Dia orang yang paling keras dengan orang tuanya. Dan ini tidak layak. Ya tidak layak. Ya, orang tersebut untuk dikatakan sebagai orang yang mengikuti jejak jalan salafus soleh. Maka hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Bagaimanapun kondisinya. Teruslah berusaha agar orang tua kalian mendapatkan hidayah. Barakallahu fikum. Masih ada pertanyaan? Habis? Oh, masih ada. Seorang yang tidak pernah berhenti bertanya, ya. Silakan. Ya, bismillah. jasa masalah tiga tahap tadi Ustaz tentang cinta, takut, dan harap. Apakah dengan rajin ikut taklim, belajar, itu bisa mendatangkan tiga tahap itu, Ustaz? Dan biasanya kalau kita menyendiri justru sahwat yang muncul. Wow. <laughs> nah, itu kita tidak bisa pungkir karena sekarang semakin kurangnya ilmu atau bagaimana. Jasa kelahiran. Ini bawa sahwat ya. Sahwatnya berlepas diri. Saya tidak loh ya. <laughs> uh, taip. Tadi yang kita sebutkan bukan tahap ya. Dia rukun ibadah. Rukun apa? Ibadah. Pertama, cinta. Yang kedua, berharap. Yang ketiga, Takut, artinya berharap ibadahnya diterima, takut kalau ibadahnya ditolak. Cinta, dia cintai ibadahnya, gitu. Itu harus ada dalam ibadah, itu namanya rukun ibadah. Rukun ibadah. Apakah dengan bermanjiris ilmu eh, semua itu akan muncul? Iya. Kita cinta karena kita mengenal siapa yang kita cintai. Tak sayang, maka tak eh tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta kan gitu ya? Kaidahnya dalam bahasa kita, dalam eh, di masyarakat kita. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka cinta muncul karena sayang, sayang muncul karena kenal. Maka pertama untuk kita bisa mencintai Allah, mencintai semua yang datang dari Allah. Mencintai Nabi, mencintai semua yang datang dari Nabi adalah apa? Mengenal mereka. Mengenal mereka. Mengenal Allah, mengenal Rasulullah. Itulah belajar. Itulah belajar. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di awal eh, kitab Al-Ustazah beliau sebutkan, Ya, beliau sebutkan bahwa ilmu itu adalah makrifatullah wa makrifatun nabiyyi wa ma dinil Islam bil adillah. Mengenal Allah, mengenal rasulnya, dan mengenal agama langsung dari dalilnya. Beliau sebutkan seperti itu, menunjukkan bahwa mengenal Allah Subhanahu wa taala ini hal pertama yang harus kita lakukan. Ya, jadi kenal. Jadi bermenjelis ilmu akan memunculkan itu semua cinta. Nah, Cinta muncul, kemudian apa lagi? Harapan akan muncul karena kita tahu Allah punya sifat-sifat, nama-nama dan sifat. Di antara sifat Allah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Di antara sifat Allah adalah Allah Maha Pengampun, ya Al-Ghafur. Di antara sifat Allah, Allah Subhanahu wa taala Maha Bijaksana, Al-Hakim dan lain sebagainya. Allah Allah Maha Adil, ya dan lain sebagainya. Ah itu semua menyebabkan kita optimis bahwa Allah tidak akan menyengsarakan saya, tidak akan mendolimi saya, sehingga optimis dia, muncul optimis. Namun optimis ini tidak cukup tanpa adanya rasa takut. Maka kita kenal juga Allah itu syadidul iqab. Sangat keras siksaannya. Allah subhanahu wa ta'ala mengawasi, mencatat, melihat kita semuanya. Ya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa bersama kita dengan ilmunya, dengan pendengarannya, dengan penglihatannya, sehingga kita merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Perkasa, Allah Maha, Kuat, Malik Yomidin, Allah yang menguasai hari kemudian, dan lain sebagainya, itu semua akan menyebabkan kita takut kepada Allah. Jadi intinya memang belajar. Intinya belajar. Tanpa belajar, maka semua ini tidak akan didapatkan. Ya, semua tidak akan didapatkan. Wallahu alam biswa. Maka banyak belajar. Nah, kemudian yang kedua, kaitannya dengan masalah kesendirian, saya tahu Anda sedang sendiri. Ya, <laughs> maka kalau kondisinya seperti itu, ya apa ya, uh, jangan sering sendiri kalau begitu. Harus sering sama teman-teman yang lain dan yang paling penting adalah bersegeralah mencari pasangan. Itu yang paling penting. Bersegera mencari pasangan. Itu sudah hukumnya wajib untuk cari pasangan. Kalau sudah begitu kondisinya, hukumnya apa? Wajib. Wajib itu apa? Kalau dilaksanakan dapat pahala. Kalau ditinggalkan dapat dosa. Ah, -ah. ah man, ya? Jangan di kompor-kompor ya. Tidak boleh menjadi kompor yun dan komporiat ya. Baik. Ala kuli hal, semoga saya berharap kepada Allah antum dimudahkan untuk mencari tambatan hati yang selama ini dicari, insya Allah. Dan semoga ada yang mau menerima. <tai> oh ya. kan semoga, semoga ada yang mau menerima gitu insya Allah. Dan kita berharap kepada Allah, eh, saudara kita ini adalah Uh, orang yang memang sekarang lagi mencari, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan urusannya. Ya, yeah. dan insya Allah banyak, uh, apa namanya, teman-teman yang mampu dan bisa untuk membantu menguruskannya. Insya Allah, ya, yeah. loh, kok sah? <laughs> ah, ini lebih heboh lagi nih, ya. Katanya sah, ya, insya Allah, ya, insya, yeah, insya Allah, ya, cari ya, secepatnya. Tapi mudah-mudahan pekan depan saya sudah lewat undangan ini, ya, <laughs> insya Allah. Barakallahu Ya, demikian yang bisa kita sampaikan mungkin pada malam. Ya eh, ada pertanyaan? Ya, satu lagi silakan. Oh ya. Bismillah. Ya. Eh, terakhir ustadz. Ustaz. Ya. ya, insya Allah. Eh, apa? Rasulullah Sallallahu bersabda, Tolabul ilm ala kulli muslim. Yang saya mau tanyakan Ustaz, bagaimana memuliakan ilmu? Iya. Saat ini kita belajar semua bagaimana ya. cara memuliakannya. Iya, taib, cara memuliakan ilmu banyak caranya. Kita muliakan dengan hati kita. Pertama, dimuliakan dengan hati. Ada pengagungan kepada ilmu, ada e, bentuk apa perasaan bahwa ilmu itu sesuatu yang sangat berharga untuk kita dalam hati kita. Maka, kita memuliakannya dalam hati. Jadi, kita melihat ilmu itu adalah sesuatu yang sangat berharga ya kan? Sehingga kita lihat para ulama terdahulu seperti anggaplah Imam Malik rahimahullah. Imam Malik itu kalau mau pergi belajar, ibunya yang pakaikan sorban Imam Malik. Sorban dikasih bagus bajunya, disuruh kemudian pergi belajar di majelisnya para ulama. Nah, kita lihat juga kisahnya siapa? Kisahnya siapa yang pakai baju bagus? Ayo, kisahnya siapa? Mereka Jibril yang datang kepada Nabi. Iya kan? Bajunya putih bersih, rambutnya hitam, rapi. Nah ini menunjukkan bahwa salah satu cara untuk memuliakan ilmu adalah dengan penampilan. Selain dengan hati tadi, dengan penampilan yang baik. Ya, dengan penampilan yang baik. Nah, para ulama kita terdahulu kalau mau belajar, Masya Allah, mereka penampilannya benar-benar rapi mau belajar. Maka ini yang harus kita lakukan. Kemudian juga pengagungan kepada ilmu adalah dengan amalan yang kita lakukan. Dari ilmu yang kita dapatkan, kita amalkan. Kita amalkan. Yang ketiga, adalah e, memperhatikan di dalam adab-adab bermajlis sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Jibril. Bagaimana malaikat Jibril benar-benar menunjukkan seperti itu di mana dia duduk dengan tenang lutut beliau nempel ke lutut Nabi dan tangan beliau di mana? di pahanya Rasulullah sallallahu alaihi Menunjukkan kedekatan malaikat Jibril ini dalam wujudnya manusia kepada Nabi alaihi wasallam. Akhirnya ilmu itu benar-benar memberikan keberkahan. Ilmu memberikan keberkahan. Itulah mungkin salah satunya. Kemudian yang ketiga adalah mencatat. Salah satu bentuk mengagungkan ilmu. Mencatat. Jadi apa yang kita dengar kita catat. Kata Imam Syafi'i. Uh, Qayyidil ilma bil kitabah. Catatlah ilmu itu. Atau jagalah ilmu itu dengan cara mencatatnya. Dengan cara apa? Mencatatnya. Walau ala jidarin. Walaupun kalian harus mencatatnya di tembok. Tapi kalau sekarang kalian ada kertas ada buku maka nggak perlu di tembok nanti saya kena ini kalau tiba-tiba saya datang sudah tercoret-coret semua tembok ya jadi maksudnya eh, kalaupun tidak ada sesuatu yang bisa kita gunakan mencatat maka cuma ada tembok misalnya maka tembok dipakai mencatat tapi sekarang masih ada kertas masih ada yang lain nah di zaman sekarang ini zaman teknologi zaman eh, apa gadget kita sudah mulai malas mencatat ya tahu ya kita ada di HP Tanya Google Tinggal bilang, oke okay, Google nah, Google jawab, selesai Google tahu semua Rukun Islam, oh Google jawab Coba ya, Google bisa semua Nah, akhirnya kita malas mencatat Dan itulah kesalahan kekeliruan kita Mau mengikuti jejak salaf Tapi dalam masalah belajar pengagungan ilmu Dia tidak mengikuti jejak salaf Maka ini harus kita pertahankan sebenarnya Di zaman sekarang ini harus kita pertahankan Dikala orang meninggalkannya kita melakukannya. Kita melakukannya. Taib. Blue Ocean Strategy. Kalau dalam bisnis ya. Tapi dalam ilmu juga seperti itu. Ketika orang-orang meninggalkan cara salafus soleh di dalam belajar, maka kita yang melakukannya. Karena cara itu terbukti sampai hari ini, bahwa itu cara yang terbaik di dalam apa? Di dalam menyimpan ilmu, di dalam memberikan keberkahan ilmu, dan lain sebagainya. Dari hal-hal yang harus kita perhatikan dalam masalah belajar ilmu agama. Alakulihal, Agungkan ilmu dengan hati. Agungkan ilmu dengan perbuatan kita. Agungkan majelis-majelis ilmu. Amalkan ilmu yang kita pelajari dan jangan lupa berdoa kepada Allah supaya dimudahkan kita mendapatkan ilmu. Karena Nabi diperintahkan Allah Wakul rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad ucapkan ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Maka dari sini kata Imam Ibnu Hajar Al Asqalani, tidak ada sesuatu yang paling berharga dibanding ilmu. Jika ada, pasti Allah akan perintahkan kepada Nabi untuk menambah selain itu. Tapi Allah tidak perintahkan itu. Allah cuma katakan, wahai Muhammad, katakan, ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Semoga Allah memberikan taufik kepada antum semua, dan semuanya berproses, semuanya ada prosesnya, step by step, ya, malahan sedikit demi sedikit. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, dengan langkah-langkah kita tadi, menjadikan kita lebih sempurna lagi, insya Allah. Ya, barakallahu fikum. Ya demikian yang bisa saya sampaikan semoga ada manfaatnya untuk semuanya dan eh, teruslah belajar jangan pernah berhenti belajar untuk melihat bagaimana serangan-serangan orang-orang terhadap Salafus Saleh alusunan wal Jamaah ya. hari ini ya tuduhan Wahabi lah tuduhan eh, apa istilahnya ya, salafi Wahabi apa semua taklafi dan lain sebagainya dari orang-orang yang tidak bisa menjaga lisannya dan tidak bisa eh, melihat apa kebaikan dari saudara-saudara yang -saudara seperti itu, maka ini menambah semangat kita harusnya untuk belajar. Karena tidak ada yang bisa membantah itu kecuali orang yang belajar. Orang yang belajar. Kalau orang nggak belajar nggak bisa membantah seperti itu. Dan kita harus membela Nabi kita, kita harus membela Islam kita, kita harus membela apa? Agama kita, kita harus membela ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka media-media sosial yang ada adalah sebuah Uh, sarana yang bisa kita gunakan untuk itu. Kalau ada kebaikan, kenapa malas disebarkan di media sosial? Ya, masa media sosial kita isinya cuma makanan? Lagi makan di sini, lagi makan di situ, lagi minum sini, mungkin minum situ. Kenapa tidak isi faedah-faedah di dalamnya? Coba dari kajian kita dari awal sampai akhir ini baru baru hari ini aja ya. Coba antum jadikan dia status enggak satu bulan itu nggak habis. Benar ya satu bulan nggak habis. Tadi saya sebutkan ada tujuh eh, faedah dari itu. Tapi antum bisa tambahkan lagi yang lain. Dan itu faedah-faedah antum satu kata, dua kata disebarkan di media sosial. Lama-lama tersebar. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan kalau bukan di sini, di mana lagi? Kalau bukan di dunia, di mana lagi? Maka manfaatkan dengan baik media sosial, manfaatkan untuk menyebar kebaikan. Dan insya Allah jika kebaikan itu tersebar, kebaikan ini akan menguasai media sosial sehingga akan mendidik rakyat Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Karena usaha kecil kita. Barakallahu fikum, semoga Allah memudahkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa wasallam. Wa akhiru da'wana anil rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.